Halo semuanya, selamat datang di channel Hyundai Motor Indonesia bersama saya Fitra Eri. Anda sedang melihat mobil listrik Hyundai pertama yang dibuat di Indonesia, Hyundai IONIQ 5. Yes, IONIQ 5 ini dirakit langsung di pabrik Hyundai di Cikarang, luar biasa ya. Oke, sama seperti IONIQ Electric dan Kona Electric sebelumnya, IONIQ 5 ini adalah mobil full electric. Artinya di bawah kap ini tidak ada lagi mesin bakar internal, dan coba lihat di depan sini jadi ada ruang penyimpanan tambahan untuk membawa barang-barang Anda secara lebih praktis. Dan ini dimungkinkan karena IONIQ 5 dibuat dengan platform baru yang dari awal memang dirancang khusus untuk mobil listrik saja. Ini disebut sebagai EGMP atau Electric Global Modular Platform. Karena platform ini eksklusif alias tidak dipakai sharing untuk mobil bermesin konvensional, jadi bisa digunakan untuk desain yang lebih inovatif, interior super lega, performa tinggi, pengisian daya listrik cepat dan jarak tempuh panjang, serta tentunya masih banyak lagi keunggulan dari platform ini. Nanti kita bakal lihat langsung kelebihan-kelebihan yang dimungkinkan oleh platform EGMP ini. Oke, motor listrik yang menggerakkan IONIQ 5 ada di belakang dan ada dua pilihan. Anda bisa pilih IONIQ 5 standar dengan tenaga maksimum 170 PS atau bisa pilih IONIQ Long Range dengan daya maksimum 217 PS. Dan mau pilih yang standar atau long range, semua kelebihan mobil listrik seperti akselerasi instan, minim suara, rem yang dikombinasikan dengan regenerative braking, dan tentunya bebas emisi tetap ada kok semuanya. Nah, yang jadi sumber tenaga motor tadi adalah baterai lithium ion raksasa yang diletakkan di bawah lantai kabin penumpang sekaligus merendahkan center of gravity dari mobil. Dan tentunya kapasitas baterainya berbeda di tipe yang standar atau long range. Yang paling jauh adalah kalau Anda memilih tipe long range di varian prime. Di varian tersebut IONIQ 5 ini bisa menempuh jarak hingga 481 km dengan sekali pengisian daya penuh. Amazing sekali. Nah, bagaimana untuk mengecharge-nya? Ini dia charging portnya dan bisa dibuka dengan dua cara. Yang pertama ditekan seperti ini atau dengan menggunakan tombol yang ada di remote. Dan ini kita tinggal colok saja chargernya. Bisa pakai charger yang dihubungkan ke listrik rumah, bisa pakai wall charger, atau bisa juga pakai charger ultra cepat. Yang mana di IONIQ 5 ini, Anda bisa mengisi baterai hingga 80% hanya dalam 18 menit saja. Luar biasa. Tapi yang paling keren dari IONIQ 5 ini, charging portnya juga bisa dipakai untuk mensuplai listrik dari mobil ke rumah, tapi saya akan jelaskan fitur tersebut nanti. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa tutup cup chargingnya ini dengan pencet tombol close seperti ini. Oke, selain tidak pakai mesin bakar sama sekali, dari luar bentuk Hyundai IONIQ 5 ini juga terlihat sangat futuristis. Tapi yang unik, dari beberapa angle kelihatan juga ada styling retronya yang ternyata ini terinspirasi dari mobil konsep Hyundai Pony dari tahun 70-an dulu. Desain inovatif IONIQ 5 ini juga mengikuti bahasa desain Hyundai terbaru yang disebut sebagai sensuous sportiness. Dengan selera Hyundai yang sangat spesifik dalam hal gaya, proporsi, arsitektur, dan teknologi, tidak heran kalau IONIQ 5 ini terlihat futuristis, tapi juga sporty secara bersamaan. Dan yang paling unik di IONIQ 5 ini adalah elemen parametric pixel. Yang pertama bisa dilihat dari lampu depannya, DRL, dan sen dengan model titik-titik ala pixel. Ini sangat khas dan membuat dari jauh pun Anda sudah bisa mengenali IONIQ 5 ini. Dan yang panjang di bawah grill ini adalah hidden garnish lighting. Jadi ini akan ikut menyala ketika lampu utamanya dinyalakan, dan bagian bawah ini dia akan terbuka ketika mobil membutuhkan pendinginan lebih. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Saya yakin waktu Anda lihat IONIQ 5 ini di foto, sekilas terlihat kecil atau kompak, tapi kenyataannya tidak. Kalau Anda berada di sebelahnya, langsung terasa mobil ini aslinya jauh lebih besar. Panjangnya ini hampir sepanjang Santa Fe, tapi jarak antara ban depan ke belakang alias wheelbase lebih besar dibandingkan Palisade. Ini dimungkinkan karena platform EGMP tadi yang benar-benar dirancang untuk mobil listrik. Jadi dari awal tidak perlu mempertimbangkan adanya mesin besar atau transmisi di depan yang ujungnya bisa membuat wheelbase yang luar biasa panjang ini. Dan efeknya nanti bakal Anda lihat di dalam. Nah, ini adalah garis panjang yang disebut sebagai parametric dynamics yang membuat sudut tajam profilnya makin kelihatan lagi. Tapi bagian favorit saya, coba lihat ini, velgnya 20 inci. Besar sekali, dan tentunya ini adalah velg yang minim drag atau hambatan
tapi desainnya menarik dan sama sekali tidak terlihat membosankan. Apalagi ada side threading ini yang konturnya mirip dengan aperture kamera. Nah, yang bertujuan memperbaiki aerodinamikanya lagi adalah handle pintunya yang rata dengan bodi, dan ini juga terlihat futuristis. Dan kalau kita mau membuka mobil, kita tekan tombol di remote, dia akan membuka seperti ini. Atau kita bisa kantongi remote-nya saja dan tekan titik di sini, dan dia juga akan keluar. Keren banget. Sekarang kita ke bagian belakangnya, dan di belakang ini yang paling mencolok sudah jelas lampunya yang menjadi satu bagian memanjang parametric pixel. Ini benar-benar seperti pixel by pixel bentuknya. Dan di bawah sini juga ada reflektor yang terintegrasi dengan desain garis-garis yang membuat secara overall mobil ini langsung terlihat sangat unik dari belakang. Dan mumpung kita di belakang, kita lihat bagasinya dulu ya. Jadi, IONIQ 5 ini memiliki sistem Smart Power Tailgate. Artinya selain dengan tuas di bawah bagasi atau tombol di remote, dia juga bisa membuka secara otomatis selama remote-nya kita bawa. Dan begitu kita mendekat, bagasinya beberapa detik kemudian akan terbuka dengan sendirinya. Ini sangat berguna kalau tangan kita lagi penuh membawa barang bawaan. Dan sekarang kita lihat, karena dimensi mobil ini besar, maka kapasitas bagasi dari IONIQ 5 ini juga jadi yang paling besar di kelasnya. Jadi Anda mau masukkan stroller, tas golf, atau koper, tidak akan ada masalah sama sekali. Gimana? Keren banget kan? Tapi bagian dalam dari IONIQ 5 ini bakal bikin Anda lebih geleng-geleng kepala lagi. Sekarang kita masuk. Selamat datang di dalam kabin IONIQ 5. Hyundai menyebut kabin ini sebagai smart living space, yang maksudnya desain interior ini dibuat sebisa mungkin untuk membuat kita merasakan ketika duduk di dalam seperti berada di rumah. Paling jelas ya, lantainya ini yang rata dari kiri sampai kanan, ini benar-benar full rata. Dan ini cuma dimungkinkan karena IONIQ 5 ini memakai platform khusus mobil listrik eGMP. Jadi tidak ada gundukan transmisi sama sekali atau gundukan gardan sama sekali. Dashboard ini juga dibuat lebih slim, yang dimungkinkan karena mobil ini long wheelbase. Dan ini unik, laci di dashboard ini ditarik seperti laci-laci yang ada di rumah. Geser maju mundur seperti itu. Dan konsol tengah ini juga bisa digeser maju mundur seperti ini. Ini untuk memudahkan kita ketika kita hendak meletakkan barang di sini atau di tengah. Atau sesimpel misalnya kita lagi mau keluar lewat sisi di samping driver. Kemudian ini joknya, wow, profilnya dibuat lebih ramping, jadi memberi rasa lebih lega di dalam sini. Dan atap, keren sekali ya atapnya. Ini yang disebut sebagai vision roof. Jadi dibanding panoramic sunroof biasa, vision roof ini tidak memiliki pembatas di tengahnya yang memberi kita rasa lebih terbuka di dalam sini. Dan satu detail yang paling unik di samping instrument cluster. Ini adalah panel kecil yang memiliki magnet. Jadi kita bisa tempel foto atau benda apapun yang bisa menambah rasa familiar ketika kita masuk ke dalam kabin IONIQ 5. Oke, selain sudah ramah lingkungan, well, obvious karena mobil ini adalah mobil elektrik yang tidak ada emisinya, IONIQ 5 ini juga menerapkan pemakaian bahan-bahan eco-friendly di interiornya. Di pintu dan tutup klakson ini misalnya, dibuat dari campuran biji bunga dan jagung. Pelapis jok, kulitnya pakai bahan minyak alami biji rami yang diproses ramah lingkungan. Sedangkan di beberapa titik jok dan di sandaran tangan tengah dan pintu, dibuat menggunakan benang dari botol plastik yang didaur ulang. Selain itu, kabin IONIQ 5 juga terasa sangat-sangat canggih. Dua buah layar 12,3 inci ini misalnya. Semua informasi yang Anda butuhkan ada di depan mata secara jelas. Dan hampir semua kontrol-kontrol yang tidak krusial juga diintegrasikan ke layar tengah ini untuk membuat tampilan dashboard menjadi lebih simple. Dan tentunya sound system premium dari Bose juga akan membuat kita semakin betah berada di dalam. Dan oh iya, ada ambient mood light juga yang ada di sekujur kabin, dan warnanya bisa kita ubah-ubah dan pilihan warnanya banyak sekali. Kemudian lampu dan wiper ini juga sudah otomatis. Tuas transmisi ini model putar seperti ini untuk memindahkan gigi, jadi sangat simple. Dan ada mode berkendara juga di setir, tinggal kita klik kalau kita ingin mengubah mode berkendara. Di depan ada USB port dan power outlet 12 volt. Dan di tengah sini masih ada dua buah USB port lagi. Dan bagi Anda yang HP-nya sudah Qi standard,
tinggal taruh di wireless charging ini saja. Dan ada satu yang saya sangat favorit, di jok ini ada yang disebut sebagai relaxation mode. Jadi Anda tinggal pencet satu tombol selama 1 detik, kemudian pencet sekali lagi, dan dia akan secara otomatis bergerak menuju posisi yang paling santai dan posisi paling rileks seperti ini yang disebut sebagai posisi zero gravity. Oh, nikmat sekali. Dan untuk mengembalikannya tinggal pencet satu tombol untuk menegakkan jok kembali. Itu bahkan di relaxation mode-nya sampai ada sandaran kakinya juga. Luar biasa. Oh ya, dan kedua jok depan ini juga dilengkapi dengan memori dan penghangat sekaligus pendingin joknya. Benar-benar kabin yang impresif dari IONIQ 5 ini, terutama di bagian depan. Sekarang kita coba ke bagian belakang. Ini luar biasa. Berkat lantainya yang full rata, jok depan yang dibuat lebih ramping, serta wheelbase IONIQ 5 yang sangat panjang, membuat feel di belakang ini luar biasa leganya. Dan satu yang mungkin jarang Anda lihat adalah jok belakang ini bisa diatur maju mundur secara elektrik. Bahkan sudut sandarannya juga bisa kita ubah secara fleksibel, dan di posisi yang paling rileksnya ini luar biasa santainya. Jadi bukan hanya penumpang depan yang bisa rileks, tapi penumpang belakang di sini juga bisa. Dan di belakang sini juga ada 2 buah USB port untuk ngecharge HP di kanan dan di kiri, serta di bawah jok ini ada yang istimewa yang disebut Hyundai sebagai V2L atau Vehicle to Load. Artinya, karena IONIQ 5 ini adalah pada dasarnya sebuah sumber tenaga listrik yang bisa berjalan kemana-mana, tenaga ini sebenarnya bisa dikonversikan untuk dipakai di peralatan listrik rumah yang membutuhkan daya besar. Seberapa besar? 3.600 watt. Jadi jangankan hanya untuk mengecharge laptop, Anda juga bisa mencolok coffee maker, water boiler, microwave, atau apapun yang bisa dicolok di rumah Anda, pada dasarnya di sini juga bisa dicolok. Canggih banget kan? Nah, fitur seperti itu bukan hanya bisa digunakan dari dalam, tapi juga bisa dari luar. Kita tinggal buka charging portnya seperti ini, dan gunakan aksesoris V2L alias vehicle to load. Kita tinggal colokkan ke charging port, kemudian kita buka pelindungnya, dan langsung tersedia soket AC untuk listrik rumah. Kita tinggal colokkan dan aktifkan dengan tombol ini, dan mengalirlah listrik ke rumah Anda. Jadi IONIQ 5 bukan hanya memberikan pengalaman feels like home ketika kita berada di dalam mobil, tapi juga bisa memberi tenaga ke rumah Anda atau ke ruang tamu seperti ini. Dan Anda bisa lihat bahwa seluruh peranti listrik di ruang tamu ini ditenagai oleh IONIQ 5. 3.600 watt. Itu cukup untuk memberi tenaga ke TV, kulkas, microwave, atau coffee maker. Bahkan ketika ada teman Anda yang mobil listriknya kehabisan energi, IONIQ 5 bisa memberikan listriknya ke kendaraan teman Anda melalui aksesoris V2V atau vehicle to vehicle. Canggih banget kan? Lantas bagaimana dengan keselamatannya? Oke, selain fitur keselamatan standar seperti ABS, EBD, sensor parkir, stability control, 6 buah airbag, atau 4 kamera yang membentuk citra kamera 360, IONIQ 5 juga dilengkapi fitur keselamatan aktif yang disebut Hyundai Smart Sense. Pada dasarnya, ini adalah fitur yang memanfaatkan kamera di balik spion tengah serta radar di grill untuk mendeteksi dan mencegah kemungkinan terjadinya benturan. Beberapa contohnya misalnya Forward Collision Avoidance Assistance. Ini bakal mendeteksi kalau ada risiko benturan dengan kendaraan atau pejalan kaki di depan kita. Dan nanti kita akan diberi peringatan bunyi dan visual. Dan kalaupun tidak sempat kita rem, mobilnya akan ambil langkah darurat dan mengerem secara otomatis. Lalu ada Lane Following Assist dan Lane Keeping Assist yang membantu supaya mobil terus berada di dalam lajur. Ada pula Blind Spot Collision Avoidance Assist yang bakal menyalakan indikator peringatan di kaca spion ini jika terdeteksi ada objek di titik buta kita. Sekaligus ada Blind Spot View Monitor yang memanfaatkan kamera di samping untuk memberi visual langsung di instrumen cluster saat kita menyalakan lampu sein. Ada juga Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist yang menyalakan indikator di layar tengah dan di kaca spion bila saat kita mundur ada yang mendekat dari belakang, dari kiri maupun dari kanan. Dan yang pertama kali untuk Hyundai di Indonesia, IONIQ 5 juga dilengkapi dengan Smart Cruise Control yang dapat mendeteksi dan menjaga jarak dengan kendaraan di depan kita.
Jadi, pada dasarnya misalnya kita di jalan tol, kita bisa melepas pedal rem dan gas karena mobilnya akan menjaga kecepatan yang kita set sebelumnya sekaligus menjaga jarak aman dengan mobil yang ada di depan kita. Nah, Smart Cruise Control di IONIQ 5 ini juga dilengkapi dengan fungsi stop and go yang artinya kita dapat menjaga jarak dengan kendaraan di depan hingga kendaraan di depan kita itu berhenti, dan ketika di depan mulai jalan lagi, kita pun akan otomatis kembali berjalan untuk menjaga jarak yang kita set tadi. Jadi bayangkan di jalan tol, baik itu sedang lancar atau macet sekalipun, pada dasarnya Anda tidak perlu menginjak pedal rem atau pedal gas sama sekali. Sangat nyaman kan? Dan IONIQ 5 ini juga dilengkapi hal yang disebut Rear Occupant Alert yang menyalakan indikator di layar. Misalnya pengemudi bergerak meninggalkan mobil dan lupa masih ada penumpang di belakang, agar kita segera dapat kembali melihat ke dalam mobil. Fitur ini akan sangat berguna ketika Anda memiliki hewan peliharaan atau anak kecil yang mungkin sedang tertidur di belakang, sehingga biasanya kita terlupa saat kita keluar dari mobil. Lantas bagaimana dengan servisnya? Nah, bagi Anda yang belum tahu, perawatan sebuah mobil listrik jauh lebih mudah dan murah dibandingkan mobil bermesin konvensional yang memiliki tenaga serupa. Karena tidak ada penggantian oli mesin, oli transmisi, dan masih banyak lagi hal yang jauh lebih simpel di mobil listrik ketimbang di mobil konvensional. IONIQ 5 ini hanya perlu diservis setiap 15.000 km atau setiap 1 tahun sekali. Dan selain datang langsung ke bengkel, Anda juga bisa menggunakan layanan Hyundai Mobile Service atau layanan Pick Up Delivery Service yang akan menjemput kendaraan Anda langsung di rumah. Selain itu, biaya jasa servisnya gratis hingga 5 tahun atau 75.000 km, sedangkan biaya suku cadangnya gratis hingga 3 tahun atau 45.000 km. Semakin terjangkau kan? Di luar itu, Hyundai juga memiliki beberapa program yang memastikan rasa aman ketika kita membeli mobil listrik ini. Garansi misalnya, untuk mobilnya 3 tahun atau 100.000 km dan khusus baterainya hingga 8 tahun atau 160.000 km. Jadi kita tidak perlu khawatir soal komponen yang paling penting di IONIQ 5 ini. Bahkan saat membeli IONIQ 5, Anda juga akan langsung mendapatkan wall charger untuk dipasang di rumah untuk pengisian daya yang lebih cepat. Atau seandainya kita apes banget dan kehabisan baterainya di tengah jalan, ada juga layanan Hyundai Mobile Charging Service yang akan mendatangi kita dan memberikan emergency charge. Gimana? Kalau saya pertama kali bertemu dengan IONIQ 5 ini, saya langsung exciting dan penasaran. Apalagi setelah masuk dalamnya, saya makin penasaran dan gak sabar untuk bawa mobil ini ke jalan. Anda tertarik? Langsung saja test drive di dealer Hyundai terdekat Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Hyundai Motor Indonesia dan follow akun sosial media Hyundai lainnya. Let's power up the future. And go!